kabar Bu? Welcome back. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah berbincang lagi. Sudah ada, Bu? Sudah, Bu. Karena
kerjasama kita juga sudah sangat erat, kerjasama di bidang energi dengan tim domestik. Khusus mengenai masalah capacity building, kita sepakat untuk diteruskan beberapa hal tadi disampaikan, termasuk kerjasama pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa Timor Leste yang berada di Indonesia, dan kita juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama capacity building baik dalam konteks bilateral maupun trilateral yang kita lakukan bersama dengan negara atau pihak lain. Selain masalah ekonomi, kita juga membahas masalah isu perbatasan, dan kita sepakat untuk lebih mengintensifkan komunikasi dan negosiasi untuk penyelesaian two unresolved segment yang ada di Nolbesi Cikrana dan juga Bijel Sunan Obe. Dan kita tadi mengharapkan bahwa Joint Border Committee dapat segera melakukan pertemuan kembali dalam waktu dekat. Untuk negosiasi maritim, kita juga sepakat agar negosiasi maritim juga dapat dimulai, terutama untuk segmen bagian utara, karena isu ini juga pernah dibahas dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Timor Leste. Jadi demikian yang saya sampaikan sekali lagi, Pak Menlu. Terima kasih banyak atas kunjungannya, dan saya persilakan Pak Menlu untuk menyampaikan beberapa tambahan pandangan. Ya, terima kasih Bu Retno sekali lagi. Pertama, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bu Retno di mana waktu yang singkat sebenarnya menerima saya ke Jakarta dalam rangka membahas masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh Ibu Retno. Tentu dari pihak Timor Leste, kami apa yang tadi dibahas perlu kita lanjutkan, dan tujuan utama itu adalah bagaimana kita tetap membangun hubungan kebersamaan antara dua negara yang paling penting antara